Ini cagar budaya, batu tapak kaki, tapak sultan, batu keris. Tapak kaki ini adalah tapak sultan yang dibilang seperti orang setempat. Menurut legenda, ada yang bilang tapak sultannya Sultan Haji atau Syekh Mansur gitu. Masih muda semua, masih peduli dengan aset leluhurnya, masih menghargai sejarah. Tanggapan saya ke channel Ayo ke Banten ini sangat bagus sih. Jadi channel Ayo ke Banten ini bisa mengangkat sejarah-sejarah yang ada di Banten. Nah, generasi muda amat sangat bersyukur hadirnya channel Ayo ke Banten ini, amat sangat berbahagia karena bisa menceritakan, bisa menggambarkan dengan cara kekinian bahwa seluruh nilai-nilai perjuangan historis yang ada di Banten, kami selaku generasi muda akan semakin banyak tahu gitu. Jadi agar generasi penerus kita juga tidak melupakan sejarah dari Ayo ke Banten ini, dari Banten untuk dunia. Ini saatnya Abah Banten untuk menyinari dunia. Aja ngaku wong Banten. Sedurung nonton channel Ayo ke Banten, aja terus, aja kapok, aja bosen. Like dan komen. Ayo ke Banten, aja terus. Assalamualaikum sahabat Ayo ke Banten. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah situs bersejarah, situs cagar budaya yang ada di Provinsi Banten, yaitu Tapak Kaki Sultan dan Batu Keris. Alamatnya ada di Kampung Cimerak, Desa Taman Sari, Kecamatan Baros, Serang, Banten. Untuk link alamatnya silakan cek di deskripsi ya. Seperti biasa, sebelum lanjut nonton, marilah kita sama-sama memanjatkan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kita mau kemana nih Kang Mamun? Kita ke mau ke salah satu situs yang disebut situs Tapak Kaki ya. Cuman jalannya kita belum tahu pasti nih tapak siapa dulu di sini. Oke. Cuman kalau menurut tim ahli cagar budaya, di mana adanya satu bentuk tapak kaki itu tanda pernah ada kekuasaan di sini pada era-era masa kerajaan. Oke, kita lanjut yuk. Cus. Ini ada di tengah perkampungan, agak masuk ke dalam, jalannya juga masih becek.
ini apa nih Kang Mamun nih? Ini salah satu sumber mata air. Oh ini sumber mata airnya ya? Di daerah Cukacai. Oh ini sumber mata air Cukacainya ya? Air ini kebetulan air yang ditarik ke PDAM Serang. Oh gitu, jadi orang Serang tuh dari sini airnya nih? Iya, iya, sumber mata air dari sini. Oke, sumber mata airnya tuh. Bu, airnya bening sekali nih. Masya Allah. Airnya beningnya. Mancing lauk non bening juga. Airnya bening banget ini. Tuh. Airnya bening sekali. Betul ya lah. Mana? Gimana lauknya? Atau ada Jawa Banten, kita sambil berkeliling ya seperti biasa kita mencari makam wali Allah. Sambil berkeliling di sini pun ada tapak, entah tapak siapa nanti kita lihat. Cuman sambil melihat kita ada apa keindahan dari Allah yang Maha Kuasa Maha Pencipta menjadikan air ini sangat bening sekali seperti telaga. Subhanallah, ini bening sekali ini sampai lihat ke ujung-ujungnya. Sahabat, kalau ada yang pengen mandi atau pengen lihat sendiri air ini bening atau tidaknya, nanti datang kemari. Gampang kok itu. Nanti kita cantumkan alamatnya ya di Google Map. Oke, kita aja sahabat, tonton terus aja kendor. Ini jalannya tuh becek. Kita terus jalan. Nah, ini melalui pohon hutan tanggi ini ada pohon besarnya katanya sih di bawah pohon Kakang Brahma ya. Hah? Bukan kamu ambil. Kamu ya. Lala. Thank you.
cagar budaya, batu tapak kaki, tapak sultan, batu keris. Nah, adanya ini di daerah Kampung Cimerak, Baros, Serang, Banten. Nah, ini tapak kuda, tapaknya di sini. Kita lihat. Assalamualaikum. Iya. Oh, punten. Assalamualaikum sahabat Eko Banten, kali ini kita masih bersama dengan sahabat Eko Banten Kang Makmun. Nah, kita sedang ada di batu tapak kaki, tapak sultan, dan batu keris. Ini tadi kita juga udah perlihatkan tapak kakinya itu cukup besar. Nah, mungkin Kang Makmun ada cerita sejarahnya sedikit yang Kang Makmun tahu gimana juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya juga salah satu dari juru pengurus cagar budaya di daerah Banten, yaitu Sebatulingga. Kebetulan ini juga salah satu cagar budaya yang ada di Provinsi Banten, bertempat di Kampung Padu Cokrom, Desa Sukacai. Ya, kemungkinan mungkin di sini juga ada juru peliharanya, ya Jupel ya. Cuman berhubung kita tadi tidak sempat menemui mereka, dia kita ada kesibukan. Ya, mungkin saya sedikit mengungkap masalah sejarah ataupun apa gitu tapak kaki ini gitu kan. Tapak kaki ini ada tapak sultan yang dibilang seperti orang setempat, menurut legenda ada yang bilang tapak sultannya Sultan Haji atau Syekh Mansur gitu kan, kebanyakan seperti itu. Mm-hmm. Cuman menurut tim ahli cagar budaya, di mana tertancapnya suatu tapak itu ada tanda bukti bahwa di sini tuh ada satu di sini tuh tempat masih termasuk kekuasaannya kesultanan seperti itu. Itu aja ya, segitu ya. Jadi bahwa mensiratkan di sini tuh dulunya juga salah satu kekuasaannya Sultan, Sultan Banten. Nah, jadi menurut Kang Makmun nih yang tahu ini, kalau masyarakat sekitar tahunya ini tapak Sultan Haji atau Sultan Syekh Mansur Cikaduun itu. Nah, itu ya mungkin itu, dan ini terletak di tengah hutan ya. Tadi juga kita melewati apa tuh namanya? Mata air PDAM yang mengaliri Serang dan sekitarnya. Jadi dukung kami terus untuk terus mengungkap sejarah petilasan para wali Allah khususnya yang ada di Provinsi Banten. Jadi jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube Eko Banten dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Itu aja dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.